Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan video YouTube Putri tunggal 84 Alhamdulillah pada hari ini saya berada di bukit Harapan e, tentunya e, kami bertiga ya di sini Alhamdulillah e, kemarin e, sudah dua hari ya saya di sini kemarin sempat pulang karena ya e, libur libur nggak kerja ya kemarin dua hari Alhamdulillah hari pada hari ini Kami bertiga eh, memperbaiki rumah Mas Manto yang kurang rapi gitu Dan saya ini masih di bawah ya di bawah di dekat sungai ada mandor Iqbal juga di sana dan ini rencana eh, Ladang Mas Manto mau buat tanam apa namanya eh, Padi, ya ini sudah lumayan lebar yang dirintis. Ini ya ke sana dia rencananya ya nggak tahu pas Mantu mau berapa hektar yang mau ditanam. Cuman ini sudah mulai dirintis ke sana ya, jadi dirintis bawahnya dulu, setelah itu baru ditumbang kayu-kayu yang besar itu baru dibakar, terus ditanam padi gitu dan di sini uh, saya di sebelah sini ya ada dua rumah di sana itu rumahnya Bang Arman terus itu di sini masa rumahnya masa rumah Trio Mas Ketir ya di rumah singgah Trio Mas Ketir terus di atas sana itu tuh kelihatan itu, uh, sedikit, tuh sedikit di rumahnya Mas Manto Aku. nah sebelum sebelum ada rumah di sini ya sudah ada rumah di sini dulu ya cuman ini orangnya mungkin nggak jarang tinggal di sini ya ini sudah ada rumah di sini dulu, terus di depan sana juga ada rumah. Jadi sudah berapa rumah sekitar 1 2 3 4 5 6. Ya, 6 rumah di sekitar sini. Jadi sudah makin banyak uh, warga uh, Kampung Bukit Harapan sudah makin bertambah ya. Mudah-mudahan kedepannya makin tambah, makin makin tambah banyak ya kebetulan saya di sini uh, sore hari ya sudah sore ini, jadi mau apa ya mau mandi. Mas Manto juga masih itu betulin gensetnya karena karbunya banjir ya, mau nyedot air air Menodot sungai ya. Air. Karena sudah berapa hari ini tidak hujan, jadi uh, harus nyedot air. Apa kabar teman-teman semuanya pada hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat kita ada kurang suatu apapun ya Dan saya ditemani eh, Mandor Iqbal juga yang selalu aktif Apa kabar Mandor? Apa kabar? Apa kabarnya Mandor Iqbal? Kabar ba baik Kabar baik? Iya Oh iya, sudah mandi apa belum? Belum Belum? Mandilah ini belum ada isi. Oh iya, anunya apa, profilnya belum isi. Mandi ya, di sungai lah. Kenapa diberak, dingin? Di <laughs> Yang enggak. Yang kotor kan yang bawah sana. Kalau yang saya di sini kan enggak tuh tuh. Kalau yang sana itu kan kotor. Kalau yang dari ke atas enggak kotor, begitu. Bagi teman-teman yang Baru bergabung di channel Putri Tunggal 84, mohon dukungannya dengan like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu mendukung channel Putri Tunggal 84, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Nah, kebetulan pada hari ini eh, kami bertiga tadi mengerjakan rumah apa ya eh, membetulkan sebenarnya bukan ya mengerjakan juga bagian eh, pengecoran bagian belakang terus pengecatan risplang terus apa lagi ya tadi meratakan hmm, tanah bagian belakang intinya ya di apa ya direnovasi lah yang kurang rapi eh, dirapikan rapikan supaya kelihatan rapi begitu inilah uh, sore hari ini sudah jam 6 ya sore hari di kampung Bukit Harapan Nih, ini ini tanaman buah ya di sana bukan hutan ya ini sudah tanaman buah di sana jadi di samping rumah Triomas Ketir ini di sebelah sininya itu tanaman buah ini ada buah macam-macam ada lei ada durian wow. ada rambutan macam-macam di sini ya. Ada buah apa, buah apa kelapa ini? ini juga, Kalau ini tanaman taningi. Ini Ini buah jambe. Buah dimakan. Nah, tupai, oh, tupai. Tupai. Mana? Mana tupai ompat angin? Tupai. Mana? Mana tupai? Mana? Tadi tupai. di di batangkai di kayu-kayu itu. -kayu Masa? Iya. Loncat. Itu tuh. Loncat tupainya. Mana? Iya. Oh iya, di atas sana itu, itu di, di atas belakang sana belakang. kan? Oh mana dia? Mana dia? Mana oh, dia? Itu itu, itu 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 sana. Nah, Jadi insya Allah besok juga masih meneruskan uh, renovasi rumahnya Mas Manto ya. Di itu di yang bagian atas, Insya Allah mau dirombak, diganti papannya ganti papan molding gitu. Jadi sekian lama saya tidak apa namanya ke Bukit Harapan karena ya mungkin masih ada kesibukan di Tanjung Selor sana. Dan inilah uh, rumah singgah Trio Mas Ketir. Alhamdulillah <tuh> sudah disemprot sama Pak Hasim ini ya. Pak Hasim sama Pak Tasun. Jadi sekelilingnya masih bersih ya, masih bersih semua. Itulah rumah Mas Manto di atas. Jadi eh, karena agak lama tadi prosesnya pemasangan andang dulu ya. Masang andang dulu, terus ngecat, terus pindah talang juga di dulu di sebelah kanan ya. Kalau sekarang sudah dipindah sebelah kiri yang profilnya juga. Jadi sudah eh, apa namanya? Dirapi-rapikan lah istilahnya begitu Jadi sekelilingnya rumah Rumah seger juga Alhamdulillah Ya ada rumputnya Sekecil-kecil begini ya sudah wajar lah. Nah sekelilingnya itu Bersih Ini tanaman Bawang prai Atau daun bawang Bawang Daun bawang Bawang dimakan Bawang dimakan ada ini rumahnya Bang Arman ya di bawah sudah, sudah, sudah. sudah jadi sudah selesai. itu biru cantik rumahnya kan? Mm -mm. Cantik ditutup? lah. Kok ditutup tutup eh? oh, ya? tuh Ini di mana sih? Oy, oy, oy. Ini nggak mandor Ipal selalu ikut. Nah mungkin cukup di sini dulu video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena ini sudah sore. Mungkin uh, saya udahi dulu video saya saya kali ini. Uh, terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Subscribe nya saya ucapkan banyak terima kasih. Seakhiri, apabila topik wali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.